masalah banjir bensin, kapannya beberapa outlet kena dampak dari banjir, ya. Mana bensin? Ya tutup, nggak ada jawaban lain, tutup. Dan selain outlet juga kan ada beberapa rumah dari karyawan yang terkena, ada yang juga akses mau keluar rumahnya terkena, jadi mereka tidak bisa bekerja, gitu. Ya pasti ada dampaknya lah. Berapa kira yang kena dampak banjir sendiri? Ada 30 kemarin? Ada 30 yang kemarin ini lagi ke data, karena ada beberapa outlet yang kita nggak bisa hubungin, gitu. Jadi kita masih menunggu update dari mereka. Kan ada beberapa yang sampai masuk ke dalam kenangannya, dan itu saya lihat dulu kerusakannya sejauh apa. Kalau memang udah kena ke meja, berarti kan saya harus ganti lagi mejanya. Lu sendiri ada ngasih bantuan ke karya sendiri, apa kebijakan apa yang lu berikan? Ada, itu bersifat pribadi aja. Itu bersifat. Tapi melihat kebanjiran di Jakarta, ini kan posisi Kak Ruben kan lagi di Italia, mungkin seperti apa sih pada saat itu? Saya was-was, pasti. Karena, ya, kan letak mobil saya juga adanya di basement. Yeah. Ya, jadi saya ngelihat kondisi ini, banjirnya ini bukan hanya wilayah-wilayah yang udah pasti banjir. Ini rata banjirnya. Makanya saya sempat worry itu. Jadi pertama yang saya tanya itu rumah saya dulu, keadaan rumah bagaimana, baru saya tahu dari, kan di handphone saya ada grup cabang ini, iya, tapi itu dari situ. Prihatin nggak sih kok melihat banyak korban? Prihatin pastinya, tapi buat saya, kita sebagai manusia tidak ada yang bisa tahu kapan musibah itu datang, kapan masalah itu datang. Yang harus dilakukan adalah kita bisa melewatinya dengan hati yang lapang, dan kita tidak usah memikirkan bagaimana kerugiannya, tapi kita berpikir bagaimana kita bisa kembali lagi pulih seperti sedia. Kemarin kapan ada perwakilan yang ngasih bantuan? Mungkin Mas Ruben udah dari Jakarta, mungkin ada rencana buat datang langsung. Kalau saya datang langsung sih belum, karena kemarin saya pulang dari Jakarta, saya sama veteran udah langsung ngisi di salah satu acara untuk anak panti asuhan. Terus dan itu sudah direncanakan dari sebelum ada ini, sebelum saya liburan itu sudah direncanakan. Terus sore kemarin Bertrand recording itu full, langsung recording lagu terbarunya, dan hari ini saya langsung kerja pagi ngantor, Bertrand sekolah jadi belum sempat, tapi saya mengirimkan tim saya untuk membantu mereka dengan cara saya sendiri.